01 Lilawangsa bentuk Babinsa produktif bantu masyarakat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD, khususnya prajurit TNI Korem 01 Lilawangsa, terus berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat, yaitu mewujudkan kesejahteraannya. Danrem menyebutkan maksud dan tujuan menyiapkan prajurit para Babinsa agar dapat memberdayakan potensi wilayah. Pencerahan sebelum kamu masuk di satuan, karena suasana, tugas, dan situasi tidak sama dengan kalian masuk di satuan tempur, sehingga sangat perlu saya harus menyampaikan ini kepada semuanya. Tujuan utama adalah merubah mindset kalian, karena kalau kamu punya pandangan-pandangan begitu kamu masuk satuan tertentu, kamu bingung, ya kan? Bingung kan? Akhirnya kamu bergaduh sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nasib dipecat, sayang sekali. Kegiatan tersebut, Danrem turut menghadirkan para prajurit TNI Babinsa yang telah berhasil melakukan kegiatan produktif di desa binaannya. Selain mengisi pemateri, sehingga menjadi contoh nyata bagi para calon para Babinsa berikutnya. Kemudian membentuk para Babinsa sebagai alat pemersatu dalam membantu masyarakat di daerah binaan dengan merekrut pemuda yang selama ini hanya berfokus dengan mencari kerja di perusahaan, maupun menjadi pegawai negeri semata. Akan tetapi, dapat merubah mindset pemuda bahwa bertani, beternak, dan kegiatan wira usaha lainnya merupakan hal yang menjanjikan. Begitupun Babinsa prajurit TNI Korem 01 Lilawangsa dengan doa dan semangat yang gigih, hingga dapat mengantarkan putranya menjadi seorang prajurit TNI lulus di Taruna Akmil. Bertekad menciptakan Babinsa yang produktif sehingga dapat membantu kesulitan warga masyarakat, khususnya pemuda pengangguran menjadi pemuda yang produktif, kreatif, dapat menciptakan karya seni sebagai pendapatan penghasilan dalam kehidupan. Bertekad membangkitkan semangat para prajuritnya yang bertugas sebagai Babinsa memiliki kemampuan dalam mengemban tugas teritorial di daerah tugasnya masing-masing. Di samping pembekalan oleh para prajurit TNI yang telah berhasil mengembangkan potensi wilayah di desa binaan, peserta Babinsa juga diberikan pembekalan oleh salah satu pengusaha sukses sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang mampu mendorong masyarakat untuk mandiri, yaitu Pak Mukhlisin yang akrab disapa Pak Ulis, memberikan pembekalan kepada para calon Babinsa di tempat usaha ternaknya. Harus kita kuasai untuk bisa jadi peternak, ya. Pelatihan tersebut diantaranya dari mulai cara pembuatan pakan ternak dari bahan industri hingga cara beternak ayam, kambing, bebek, dan lain sebagainya. Jadi masuk dia ke dalam, kemudian dipakai jadi pelet, nanti disambung pakai pipa dengan langsung.
Kegiatan pemuda produktif merupakan kegiatan dari Korem 011 Lilawangsa, di mana seluruh kodim jajaran Korem 011 Lilawangsa melaksanakan kegiatan pemuda produktif di wilayah binaan masing-masing. SMA ya, tentang lantung di kampung nggak tahu mau ngapain. Kegiatan kami sehari-hari ya cuma nongkrong, ngopi, main game. Terus pas waktu itu ketemu Bapak Binsa di warung, terus Bapak Binsa mengajak kami untuk melakukan hal yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan 2 Junaidi, Babinsa Koramil Antis Kumbung, Koramil 08 Gandapura, Kodim 0111 Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemberdayaan pemuda kreatif di wilayah Kodim 0108 Aceh Tenggara. Terima kasih kepada Bapak Babinsa Koramil Lawe Alas yang telah memberikan ilmu cara membuat pakan ternak bebek. Terima kasih, Babinsa hebat. Seperti Kodim 0104 ini memiliki 24 koramil. 24 ini semuanya harus punya pemuda produktif. Ini dulunya lahan kosong bertahun-tahun. Jadi berkat arahan dan bimbingan dari Bapak Babinsa, kami para masyarakat dapat berinovasi mengolah lahan kosong menjadi lahan produktif sebagai sumber penghasilan. Khususnya penanaman cabai. Terima kasih Kodim 0104 Aceh Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dandim 0113 Kelus, Letnan Kolonel Ahmad Sugiarto. Ketahanan pangan ini merupakan salah satu program satuan teritorial dalam rangka membantu masyarakat di wilayah. Saya selaku pembina pemuda produktif telah berhasil mengajak para pemuda pengangguran menjadi pemuda yang berpenghasilan dengan cara membudidayakan bibit ikan nila dan ikan mas. Melalui program pemuda produktif, kami sebagai pemuda berterima kasih kepada Bapak Dandim Gayuluwes dan terutama Bapak Babinsa, di mana karena Bapak Babinsa kami sudah tergugah. Hati kami, pikiran kami. Dengan adanya program pemuda produktif ini, saya mengajak dan membina pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan untuk membuka usaha budidaya bebek telur.
Terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah membuka pikiran kami, yang tadinya kami hanya tahu dan ingin kerja sebagai pegawai negeri. Selaku Babinsa, saya mengajak para pemuda yang pengangguran untuk bekerja sama dalam program pemuda produktif sesuai dengan perintah Dandim 0113 Gayu Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dandim 0106 Aceh Tengah datang ke Komandan Infantri Valiant Artillery. Saya salah satu masyarakat dari Kampung Simpang Utama dengan Bapak Adi, yang awalnya saya memulai yaitu usaha jamur tiram. Awalnya dengan modal sedikit, yaitu modal kecil. Saya kedatangan yaitu Bapak Babinsa yang ada di kampung saya untuk mendukung saya dan support saya. Alangkah indahnya ini kita aja untuk pemuda yang ada pengangguran di Kampung Simpang Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Babinsa berinisiatif mengajak para pemuda masyarakat yang menganggur di desa ini. Di sini kami atas nama Kelompok Maju Bersama Kampung Teluk Uni-Uni, kami mengucapkan ribuan berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Kudim, Bapak Pimpinan Koramil yang telah menugaskan Pak Babinsa ini di kampung kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Deki Rayusah Putra, Sarjana Sosial, Master Ilmu Politik, sebagai Dandim 0117 Aceh Tamiya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Koramil yang telah mengadakan program ini. Saya harap program ini dapat berjalan dengan lancar. Yang tadinya kami tidak memiliki pekerjaan, sekarang memiliki pekerjaan. Harapan kami program ini dapat terus berjalan dan kami mendapatkan tambahan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda merupakan kunci utama keberhasilan suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemuda di desa Cotgirik Kandang merasa banyak berterima kasih kepada Bapak Dandim yang telah memberi kami ataupun membantu kami lapangan kerja
yaitu budidaya porang. Ternyata budidaya porang ini lebih mudah, tidak serumit tanaman-tanaman yang lain, cukup menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0102 PD, Letnan Kolonel Armet Wagino. Dalam hal pembinaan terhadap kami, cara beternak yang baik. Sistem fermentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kodim PD, terima kasih kepada Pak Koramil Blumpang Baru dan Babinsa yang telah membimbing kami dalam berbudidaya ikan lele. Kami saat ini terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Damdim 0102 PD. Demikian uraian tentang program pemberdayaan pemuda produktif bersama rakyat TNI kuat bersama TNI baik sejahtera. Sangamara. 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 Sangamara.